warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, jumpa lagi dengan channel Alistair Sulawesi. Buat kawan-kawanku di mana saja berada, alhamdulillah di video kali ini banyak pelek yang masuk yang serba hitam. Ini FU, yang ini Superfit, ini FU pakai tromol ninja variasi, yang ini Supra pakai ring 14 tapak lebar, yang ini custom velg 3 revo ring 18, yang ini depannya Yamaha yang kita bahas ini kawan, velg Honda C70 lingkaran 17 12 pakai lem epoxy. Ini dia tromol yang dia pakai, tromol Vega ZR, ukuran jari-jarinya 154. Ini yang depan pakai tromolnya Scorpio, sama 12 pakai lem epoxy. Dia pakai ban luar street enduro, ukuran sama 90/90 17. Sagi iya. Iya sagi. Iya. Kita lanjut tahap pemasangannya kawan. Ban begini di ane yang tidak cubles ya. Ada. Ban luar bukan cubles ya. Ada. Kalau ban luar tidak cubles, tidak bisa dipegang cubles. Dilihat dulu tipenya kan ini tuh. Besarnya. Ini ada tulisan cubles ini. Ada juga yang tidak cubles tulisannya. Iya tuh. Ada yang tuba tipe dia. Hah? Ada yang tuba tipe. Yang tuba. Berarti yang tidak ada cubles itu tidak bisa cubles dia. Iya, pakai ban dalam ya. Sama bisa bocor. Ini velg depannya. Scorpio. Mau dipakai di Honda C70. Pemasangan ban swallow street enduro yang mana lebarnya ini sama depan belakang 90/90 17 lingkaran 17, tromol depannya ini Scorpio, lebar velg pun sama 160, hanya ini modelnya model U 160 17. Ukuran jari-jarinya 157 saya pakai. Pas ini saya pakai pentilnya ini pentil ban dalam motor 11 pakai lem epoxy. Swallow
lebar ban 90/90/17 straight enduro. Demikian juga yang belakangnya kawan, sama ukurannya 90/90/17 straight enduro tubeless. Tulang belakangnya ini pakai Vega ZR. Jar-jar yang sampai ke kan ini 154. Di tubeless juga pakai lem epoxy. Ini barusan tadi saya celup di air, ada rembes udara atau gelembung di sini. Ini ada gelembung sedikit. Itu dia ada gelembungnya. Ini nanti dipasangkan cairan tubeless. Dipasangkan cairan tubeless sehingga cairan tubeless ini nanti yang menutupi sela-sela pori-pori yang tidak terlalu tertekan, sehingga nanti aman, tidak rembes lagi dengan udara. Oke kawan, demikianlah pemasangan ban Sejet Enduro tubeless di velg jari-jari standar untuk motor C70. Ikuti terus channel Adi Steel Sulawesi kawan, agar makin berkembang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat konten di channel Adi Steel Sulawesi buat kawan-kawan saya di mana saya berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.